Sebuah keluarga yang rumah dan kedai makan mereka usahakan musnah akibat dihempap pokok tumpang semasa ribut pada Sabtu lalu langsung tidak memikirkan persiapan menyambut Hari Raya. Ani Suraya Aziz, 29 tahun, berkata ini kerana dia dan suami serta dua anak mereka lebih memikirkan bagaimana untuk membina semula rumah mereka di Jalan Baru Alor Pengsu yang musnah. Mereka yang kini tinggal menumpang di rumah adiknya resah memikirkan kos untuk baik puli atau pembinaan sebuah rumah baharu. Menurut Ani Suraya, dia juga terpaksa berhenti sementara berniaga mi rebus disebabkan semua peralatan perniagaannya rosak setelah dihempap pokok tumbang. Dalam pada itu, ada pihak mencadangkan dia memohon kepada Yayasan Negeri Perak, namun dia memaklumkan sekiranya mahu membuat permohonan bantuan berkaitan rumah, pemohon mesti menyediakan tapak rumah sendiri terlebih dahulu. Ani Suraya mengakui bimbang memikirkan kos rumah baharu untuk mereka sekeluarga berikutan gaji suaminya yang bekerja di Pulau Pinang hanya RM1,700 sudah tentu tidak. Jadi, bila rumah telah ditimpa ribut hari itu tu, So Lani tinggal di mana dengan keluarga? Lah tinggal dekat rumah adik lah. Rumah adik kat belakang rumah. Agak terjejas tak untuk membuat persiapan hari raya dengan bulan Ramadan ni? No, memang terjejas lah sebab banyak barang-barang banyak dah rosak dah. Jadi kami pun duduk dulu lah buat sementara. Sementara nak apa? Ni nak tunggu raya kan. Lepas tu lah ni apa bulan puasa. Jadi kami pun kena jimat-jimat jugalah. Makan-makan pun semua pun. So makna dia untuk bulan puasa ni makna dia berpuasa di rumah adik lah. Berbuka dan berpuasa rumah adik lah. Semua rumah adik. So, perniagaan masih teruskan lagi tak? Tak lah, tak buat dah lah. Sebab saya banyak barang yang rosak pun ada. Lepas tu saya pun nak buat pun tak ada barang kan. Barang pun macam saya punya apa dapur-dapur pun semua tak ada tempat nak bubuh. Jadi kalau nak bubuh dalam rumah pun susah juga kan. Kita nak masak nak apa jadi beban sikit lah. Jadi saya ingat stop dululah buat sementara ni. Esok pelan-pelan cari model ke macam mana. Okay, baik. So untuk persiapan hari raya ni apa barang dah beli ke atau memang tetap kekal pakai yang lama atau macam mana? Tak fikir lah pasal nak raya ni. Jadi saya fikir lah ni untuk kami keluarga ni janji sihat. Alhamdulillah. Jadi tak ada fikir apalah pasal raya ni. Tak ada fikir apa-apalah. Cumanya kami ni hidup dalam ni lah. Alhamdulillah lah kiranya. Tak payah fikir lah bab-bab macam tu. Jadi bersyukurlah apa yang ada. Tuhan masih panjang ke umur lagi. Jadi kami pakai apa yang ada, makan apa yang ada. So agaknya selepas daripada siaran berita keluarkan tentang apa yang terjadi dekat rumah Puan Anis ni, so ada tak pihak-pihak yang telah tampil untuk menghulurkan bantuan? Ada. Ada jugalah macam YB kan, YB Ustaz Dere, Cikgu Man, ada Mai tengok. Adalah sumbangan sikit bagi pada saya. Lepas tu orang-orang kampung ni banyak tolong-menolong lah. Tolong macam pokok-pokok kayu ni diorang akan angkat-angkat semua. Ada panggil kapal korek apa semua lah. Bantu-bantu saya lah serba sikit. Dari situ lah dapat membantu sikit. Dapatlah sumbangan sikit dari orang kampung. Itu kawan-kawan, keluarga-keluarga. Itu pada yang berhormat apa semua ada jugalah sikit-sikit. So, daripada NGO ada tak yang berjanji untuk buat pulih rumah ke macam mana? Ada juga NGO mai. Jadi saya tengah tunggulah. Kelulusan nanti bapa dia akan maklum pada saya lah. Sekarang saya tengah tunggu. Dia daripada NGO atau daripada kerajaan yang tu? Saya pun tak pasti rasa daripada NGO lah. Mungkin dari Yayasan Perak ke macam tu. Yayasan Perak. Kalau Yayasan Perak mungkin bawah kerajaan negeri. Bawah kerajaan negeri lah rasanya. Saya pun tak berapa nak ingat juga kan. Dalam keadaan macam ni kita pun masih duk trauma lagi. Jadi saya ikut je lah macam mana pun. Apa rezeki saya pun saya terima je lah.